Bangun. Bangun sini. Ikut saya. Duduk ke sini. Anda maksudnya kenapa? Enggak kapok-kapok tuh kenapa? Saya belum sempurna, belum ngalahin kamu, Samin. Belum sempurna-sempurna apa? Belum ngalahin kamu. Aduh. Mati tuh nanti. Biarin mati saya. Daripada kalah sama kamu. Jangan begitu. Apa maunya kamu? Kan semua wanita dibegituin. Biarin. Anda nggak jelas. Biarin. Ya. Biarin apa? Ceweknya juga mau kok sama saya. Ceweknya. Aduh. Anda nggak waras berarti. Nggak waras apa kamu? Bilang nggak waras sama kak saya. Ya nggak waras lah. Loh, 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 loh. Kamu nyangkain saya orang gila kalau gitu. Ya gila. Loh, kalau gila, cewek nggak bakal mau sama saya dong, Sarmin. Lah. Orang ceweknya mau sama saya kok. Ceweknya mau sama saya, mau saya. Maksudnya apa? Gak boleh nggak begitu. Gak usah macam-macam sama saya. Kalau kamu mau seperti saya, bisa enggak kamu sama saya, kayak saya? Ya, nggak ada urusan sama kamu. Tak bikin mati tuh. Ayo, biarin saya mati, Sarmin. Yang penting saya puas melawan kamu. Gak jelas. Kenapa? Jangan serang saya. Jangan serang saya. Jangan serang saya gimana? Takut. Duduk, duduk di bawah. Duduk di bawah, duduk. Duduk di bawah. Jangan serang saya. Ya, enggak nyerang. Duduk. Kenapa takut? Kenapa saya enggak ngapa-ngapain? Tadi saya takut gulut-gulut gitu. Takut gulut-gulut gitu. Ya, kamu kemana aja gulut-gulut kayak gitu? Tidak jelas. Ampun. Duduk yang mana, selonjorin kakinya. Jamin matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat, saya subscriber, sahabat Andikal, sahabat Allah, sahabat pecinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh. Ini sih panas pati. Masih ngeyel aja. Saya sih biar aja. Biar energi saya enggak terkuras sama dia. Saya karena saya tujuan saya sama Ki Abadi. Karena saya mau tahu nih Ki Abadi seperti apa. Tadi dari tinggal sebentar aja dia sudah lagi. Aduh, ada ayang beb, ayang beb. Kenapa? Kenapa kembali lagi sama ayang beb? Katanya. Gak sadar. Aduh, gak sadar. Terus kamu mau kembali sama ayang beb itu, Panas Pati? Mau? Gak mau. Nah, ya makanya. Kan dari awal, udah. Jangan pernah ketemu, jangan pernah kontak fisik. Jangan tadi saya dicuci otak sama Nyai. Terus tadi maksa gitu. Maksa tadi Banaspatinya masuk ke kamar iya, gitu. Iya, saya dibawa. Saya kan gak sadar. Tapi belum sempat digituin tadi. Belum sempat. Diemprutin. Udah sedikit grepe-grepe. Aduh, grepe-grepe. Di grepe-grepe karena kamu tadi ngomong gatel gitu barangnya. Iya. Terus sudah diremet-remet tadi. Iya. Aduh. Sembedos maning mah. Bedos. Saya gak sadar. Man. Gak sadar gimana? Kalau orang gak sadar itu pingsan. Kalau masih anak ambekan ya berarti sadar. Gimana sih? Kan otak saya dicuci. Dicuci apa? Dicuci pakai rinso. Biar saya gak ini. Biar saya mau. Jam, jamin matanya.
Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salawat, salawat berbanyak, salawat berbanyak, istighfar berbanyak, baca Al-Quran dan salawat berbanyak, salawat semakin salawat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik, takdir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, wa salli wa sallim, mubarak alaihi wa alaihi wa sallam. Kamu duduk di sini, cok duduk di kursi, jangan pernah keluar-keluar, ini saya lagi nunggu si Kiai Abadi. Makanya pikirnya jangan kosong, jangan terus, dalam hati terus, baca Al-Ikhlas dalam hati. Terus. Terus, apa kan? Apa? Terus. Diam di sini, jangan teriak, jangan ngomong. Maksudnya apa Anda nyerang-nyerang? Hah?
Apa maksudnya? Jago. Cocok jago gimana? Pintar. Hah? Dasar somplak lu. Ya ada yang somplak. Kamu bukan Kasmat kan? Ya, saya Sarmin. Kamu Sarmin kan? Ya, saya Sarmin. Sarmin. Terus Anda maksudnya apa ngajar-ngajar? Kenapa? Kenapa kamu berurusan sama Bagas Pati? Bahkan santri di sini semuanya pada keluar. Apa tujuan? Nggak ada urusan. Si Banaspati sudah nggak benar. Siapa yang nggak benar? Si Banaspati. Banaspati? Dia, apa maksudmu? Dia nyantet Kiai Umar. Kiai Umar sampai sakit dan santrinya sampai bubar. Kata siapa? Kata saya barusan. Kata siapa? Ternyata Anda provokatornya. Saya? Maksudnya apa? Nyuruh Anda Banaspati nyuruh nyantet Kiai? Biar apa? Penasaran kamu? Apa sebabnya saya nyuruh Banaspati suruh nyantet santri, suruh nyantet Kiai-Kiai yang ada di sebelah? Kenapa? Tujuan saya. Kamu tahu sendiri. Apa? Santrinya Kiai Umar banyak. Ratusan bahkan ribuan. Sedangkan kamu tahu sendiri. Santri saya di sini cuma ratusan bahkan puluhan. Tujuan saya supaya santrinya Kiai Umar harus hadir di pondok pesantren saya. Itu tujuan saya. Ya gila berarti. Gila. Kata siapa gila? Kata saya. Kata kamu. Ya gila. Anda biadab berarti. Bukan saya yang biadab, tapi kamu Sarmin yang biadab. Kenapa kamu bohongi saya? Enggak terang-terangan dari tadi waktu ngantar susu ke tempat ini. Ya terus Anda juga enggak benar. Di sini ajaran apa? Di sini ajaran apa? Ajaran Islam. Lah tadi ada arisan-arisan. Terus arisan. Itu arisan itu kendak saya. Terus katanya dia yang dapat susunya dikenyot-kenyot sama Anda. Oh, maksudnya? Pengen tahu. Kamu pengen tahu kan? Pengen tahu sebagaimana kelayakan pondok pesantren saya. Apa sebabnya saya bikin arisan tiap bulan yang dapat mengenyot-enyot susu. Tujuan saya itu menyedot aura negatif santri saya. Aura negatif apa yang ada? Sinting. Sinting. Sarmin, masih berurusan sama terus saya. Anak Anda juga itu buat gilir-gilir dukun-dukun yang lain. Apa? Anda waras. Saya waras. Yang penting sekarang isu kamu tolong. Tolong Sarmin, jangan ganggu kehidupan saya. Jangan ya, ganggu santri-santri saya. Saya akan ganggu karena Anda sudah enggak benar. Anda melalui Banaspati, Anda nyerang-nyerang pondoknya Kiai Umar. Ngobrolnya dengan si... Kita masuk. Oke. Masuk ke dalam. Umi, masuk. Masuk. Ya, Anda yang masuk depan. Anda gila kan? Dengerin saya. Ini rumah saya. Oke. Ini pondok pesantren saya. Terus kata siapa punya saya? Saya kepada Sarmin. Sekali lagi, Sarmin jangan ganggu pondok pesantren saya, jangan ganggu kehidupan saya, jangan ganggu istri saya, anak saya, serta semua santri yang ada di sini. Saya akan ganggu. Maksudnya? Sampai Anda mati sekalian. Berarti Anda masih menantang saya? Ya dari tadi juga saya pengen ngantem Anda karena Anda sudah enggak benar melalui Banaspati. Terus terang. Banaspatinya itu sudah cengap-cengap tuh itu di dalam. Di mana Banaspati? Tuh di luar sudah cengap-cengap sama istrinya. Di mana? Coba lihat sendiri sama Anda. Tuh, di tuh, belakang. Mana? Mana Banaspati? Tuh, sana. Mana itu Banaspati? Di sana. Mana? Tuh. Mana Banaspati? Tuh. Ada apa? Tuh, udah mati kan. Sekalian Anda sama ini saya matiin. Jangan sombong kamu. Jangan sombong apa? Belum tentu saya yang kalah atau Anda yang kalah. Tuh sudah nggak punya apa-apa semuanya. Banaspati. Ya, Guru. Kamu ngomong apa kelawan Sarna? Ya Anda ini nyuruh ini suruh nyantet Ki Umar. Anda ternyata biangnya. Iya saya. Biangnya. Tapi saya bilang apa sama kamu? Ya berarti Anda nggak benar semuanya. Ini semuanya nggak benar. Ini sudah saya kamplengin semuanya. Tapi ini udah terlanjur basah, Sarni. Terlanjur basah apa? Udah terlanjur. Terlanjur apa? Saya ngomong tiga kalinya ini. Tolong. Jangan ganggu saya, Zasing. Jangan ganggu kehidupan saya. Ya, sok saya belum tinggalkan tempat ini. Saya belum selesai sama Anda. Maksudnya? Ayo, kita selesaikan. Selesaikan? Selesaikan. Kamu di depan sana. Terus? Depan sana. Terus, maju. Duduk. Kamu duduk. Duduk kamu. Ya, sok duduk. Duduk. Dengar ini. Jangan berhadapan dulu dengan saya. Berpandu apa? Istri saya, anak saya. Kenapa Anda malah numbalin istri sama anak? Bukan numbalin. Bukan numbalin, awas Harun. Bukan numbalin. Kenapa? Saya mau membangunkan Banaspati. Ya itu hadapi dulu istri Banaspati saya. Banaspati sudah bangun. Kenapa? Mau diapain lagi Banaspatinya? Tunggu.
Tunggu pembalasanku. Umi, Saskia, Ladini Sarmin. Lah, apalah. Aduh. Apa yang masuk pada dirimu? Sok, mau kemana kamu? Sok. Ayo. Sok. Ayo, sok. Anda mau ikut-ikutan aja di sesat-sesatin. So, masuk kabar. Masuk. Bangun. Masuk ke kamar. Jangan pernah ikut campur saya dengan si Abadi. Masuk. Duduk. Duduk situ. Copot sandalnya. Tiduran. Anda tuh gak benar, Umi. Suami gak benar, jangan ngikutin. Walaupun itu suami Anda, ketika suami Anda gak benar, jangan diikutin. Masa suami Anda ngenyot-ngenyotin jamaah yang lain, Anda diem aja. Kamunya lagi tadi katanya mau kembali pada jalan yang benar, sekarang ikut-ikutan lagi. Walaupun orang tua, kalau ngajarnya gak benar, jangan diturutin. Anda punya hak sebagai anak. Paham tidak? Jangan paham-pahamnya aja. Tuh. Sadar gak sih? Sadar gak? Mau di depan Umi itu wanita-wanita dikenyot-kenyotin kayak gitu. Jangan kayak gitu. Sinting semuanya. Jangan sinting. Kecil semua. Biar nanti itu si Abadinya urusan saya. Sama si Banaspati. Cekekin sama saya semuanya. Gak ada ampun saya pada malam hari ini. Tinggal batang semuanya sekalian. Paham? Kecil lah semuanya.